sambil ngobrol-ngobrol. Ini kita ibunya boleh. Pertanyaan dari BPJS, dan apabila BPJS tidak cukup, nanti akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Insya Allah, biayanya dari BPJS. Pertama, langkah-langkah emergensinya sudah kita kerjakan, karena ada peningkatan tekanan di otaknya. Betul ya, itu sebagai pediatrik neurosurgery sudah melakukan tindakan untuk mengalirkan air yang ada di otaknya, sehingga tekanannya jadi rendah. Tekanan yang tinggi berbahaya buat. Iya, jadi pada saya tanggal 26 dari operasi. Benar, langkah berikutnya ini kawan-kawan dari bidang plastik perlu berdua itu. Harapan saya untuk semua yang tahu tentang anak saya doanya untuk anak saya supaya diberikan kelancaran untuk operasi yang akan dijalani beberapa tahap dan juga beberapa tahun yang akan datang.